Hai, assalamualaikum semua. Saya Zakil. Okey guys, korang boleh nampak banyak pod kat atas meja kita hari ni sebab korang boleh tengok title lah. Title kita hari ni kita nak buat Best Pod System 2020. Dan sebelah kanan dan kiri aku ni ada jejaka-jejaka tampan. Sebelah kiri aku adalah Faris K Review dan sebelah kanan aku adalah Cikgu Azim. Okey, so mesti ada yang baru je drop kat channel ni yang tertanya macam, oh siapa jejaka-jejaka kat sebelah ni? Siapa Faris? Siapa Cikgu Azim? Okey, kita start dengan Cikgu Azim dulu lah. Perkenalkan diri. Okey, perkenalkan diri. Hi everybody, apa khabar semua? Assalamualaikum, nama saya Aziz Ismail. Ada yang bagi saya Cikgu, ada yang bagi saya, tapi tak kisahlah. Kau nak bagi saya Azim ke, bagi saya Cikgu. So saya Azim Ismail, sama kenalan. Mungkin Cikgu boleh terangkan cerita sikit dah berapa lama dalam vape review ni? Berapa lama dalam vape review? Saya baru lagi sebenarnya. Personally mungkin setahun baru, dua tahun. Tapi di dalam industri lama juga. Lama juga. And then Cikgu tu macam tadi Cikgu cakap, oh ramai panggil Cikgu. Kenapa panggil Cikgu? Yang Cikgu ni datang pun daripada viewer sendiri sebenarnya. So kadang-kadang kita selalu buat live. So bila dia menantikan live terus, dia akan cakap bila kelas nak on. Kelas on tu pun daripada viewer juga. Dan Cikgu tu pun Cikgu yang buka kelas, dia buka kelas. So datang dari viewer juga. Vape sessionnya review tu macam kelas lah. Kita buat lebih kurang konsep macam tu. Kita nak teach people how to vape the right way. Okay. So sebelah kiri kita adalah Faris K Review. Kenalkan diri Faris. So nama Faris lah, tapi orang memang known as Faris K. Faris K. So kenapa Faris K? Kenapa K? K tu apa? Kereta? Bukan. Apa tebak? nama panjang dia Faris Herudin. Oh, Faris. So dulu time sekolah aku berkepit dengan satu best friend ni, nama Faris Razak. So untuk orang differentiate aku dengan Faris Razak tu, orang sama Faris mana? Faris K. Dulu saya kat sekolah kita pun juga. Ada song dengan nama Hazim juga. So orang differentiate tu macam saya jadi nombor 1. Sebab saya Wan Muhammad Hazim. Nama saya Wan. So kalau ada budak panggil saya Wan, tahun ni budak sekolah rendah. Alright, so aku rasa tanpa kita buang masa lah, sebab aku rasa orang pun dah tak sabar-sabar nak tahu best pod system ni. Sekejap. Disclaimer. Bukan disclaimer. Okay. Kau siapa? Okay, before that, okay, aku Zakil. Nama aku Zakil dan aku kawan Faris. Tu je. Team Faris. Team Faris lah. Tapi kalau jangan jadi host lah. Tapi kalau korang nak tengok macam ada berminat nak tengok tentang sikit-sikit gadget punya review, korang boleh pergi Art House Studio. So aku akan jadi speaker untuk channel tu. So after this, right after this video, korang terus buka Art House Studio tu. So korang boleh tengok video daripada aku untuk gadget review. Okay, so tanpa buang masa, kita pergi ke first kategori kita. Alright. Dah macam AJL lah Faris. Macam AJL lah kita sekarang ni. Calon-calon tak ada lah. Okay, so kita nak ada work. Kita je sembang-sembang macam ni je. Okay, kita bagi tahu dulu untuk first kita punya kategori adalah best budget pod system. Okay, kita mulakan dengan tetamu kita yang pertama iaitu Cikgu Azim. Okay, untuk best budget pod system, apa pilihan Cikgu Azim? Best budget pod system untuk tahun 2020 kan? Yeah, yes, betul. Tak lain tak bukan Aspire Mini Can. Aspire Mini Can. Yes. Ini okey. Cikgu Azim boleh pegang dulu. Okey, boleh ceritakan sikit kenapa Cikgu memilih Aspire Mini Can ni? Dengan harga RM38 bagi saya bundle. Sebab satu dia leaking tak ada. Nombor dua, kira in terms of the price yang kita bayar tu 350 mAh, memang sesuai. So tak ada langsung kita rasa macam membazir kita spend dengan harga RM38 tu kita beli device Aspire Mini Can. Pilihan Cikgu Azim lah Aspire Mini Can. Dan macam mana juga pilihan daripada Faris? Okay, so untuk aku pun sebenarnya adalah kita akan nominate Aspire Mini Can as the budget pod system pod 2020. Sebenarnya benda ni aku dah bagi hint dalam banyak review, aku review flavor banyak aku pakai device ni. Okay, untuk aku pula kenapa ini aku nominate as best budget pod system, berbalik kepada isu harga tadi tu. Yes, budget ni kita akan letak di bawah RM60 ataupun RM50 lah. So this is the best device yang korang boleh dapat dengan harga RM38 and performance dia tak menghampakan sebab dia menggunakan mesh coil, korang pakai flavor salt, hybrid. Memang you get the best performance in terms of flavoring pun sama juga. Dan dengan harga tu pun tak ada masalah remain-temain seperti leaking tu. Yes. Yes. So for a budget pod system, this is the best pod system untuk 2020 lah. Dengan paling best lah, size dia yang paling compact. Kau tu dapat layak sekali. Yes, banyak benda yang terproach lah tentang untuk kalau budget punya kategori lah. Kalau nak cerita banyak, tapi itulah pendek kan? Synopsis dia. So ini adalah the best budget pod system. Kalau korang nak tahu pasal Aspire Mini Can ni, korang boleh refer lah dekat Cikgu Azim punya Facebook ataupun Faris punya YouTube. Korang boleh tengok kat situ lah macam apa pendapat diorang betul-betul tentang Aspire Mini Can ni. Okay, kita pergi kat next kategori iaitu best stick type ataupun best untuk soft punya flavor. Ini yang banyak orang Malaysia pakai kan? Ini paling banyak. Kau pergi mana je semua, senang cerita lah Cikgu ataupun Faris kan? Ini yang gantung kat leher 86. Itu lain. Orang akan ingat lah yang macam soft punya pod ni, ini
pot. Ada dandai besar sikit ni vape. Orang kan banyak orang kan. Ini bukan pot ni vape orang cakap kan. Tapi bila orang tengok kira pakai yang stick type ni, oh ini pot. Okey, kita minta tanya Faris dululah. Faris, apa pilihan Faris untuk best stick type ataupun sock punya pot ni? So untuk best stick type dan juga sock, kita ada nominate untuk saya punya preference ataupun pendapat adalah the Freemax Max Pod. So sebab apa nominate device ni? Sebab dalam review memang suka dia punya performance, flavor dia, and Freemax punya produk sebenarnya jarang menghampakan in term of performance tu, flavor yang digunakan T fiber cotton dengan orang punya mesh coil technology, dan dia punya smoothness of this device lah bila kita inhale tu, dan MTR sensation yang best. So memang kena bagi aku lah, memang kategori tu sesuai sangat dengan dia. Sebab memang aku gunakan device ni as sock punya device, tak pakai freebase apa semua, pakai sock ataupun hybrid lah. Dan in term of performance tu mantap, leaking semua pun tak ada juga. Cuma in term of availability tu susah nak dapat sikit. Dia ada dekat Malaysia, so tapi susah sikit lah. And kita nominate yang kategori-kategori ni, disclaimer lagi satu, adalah mostly device yang memang boleh dapat kat Malaysia. So okay, yang ini memang boleh dapat, tapi mungkin kena selam. Selam di dalam. Ya, baru dapat device ni. Dan banyak orang yang komen masa review device ni pun banyak ada experience, banyak give good feedback lah. Yes, this is my best sock ataupun stick lah. Sebab dia pun kedua-kedua kategori tu boleh dibayar. Okay, so itu pilihan Faris, iaitu Maxpot. Okay, yes. Macam mana pula pilihan cikgu kita? Saya akan go for, actually dia ada dua yang saya selalu pakai tu. Tapi kira yang saya rasa untuk stick kita kategori yang lain sikit daripada tadi, so saya akan vote for Vertigat lah. Okay. Tapi dia ada cons dia. Okay. Dia, it's a good device tapi dia ada cons. So dia dulu dia introduce 1.0 DC dan juga 1.3 DC. Dan split back issue memang susah nak cakap lah, split back issue. Dia datang dengan device yang bagus tapi cartridge yang agak kurang R&D sebenarnya. So lepas tu dikeluarkan yang 1.0 mesh coil yang baru. Good, but still ada few split back juga. Tapi it's a good flavor. Flavor untuk socks saya rasa okay. Kalau nak bantai HTPC tak ada masalah. So untuk saya, Vertigat is the best thing untuk 2020. Nasib baik dia buat comeback coil baru tu cepat-cepat. Ya, kalau dia tak buat yang tu, tak sempat lah. Tapi Cikgu Azim ada kata tadi ada dua. Satu lagi. Okey, yang paling yang lagi satu tu Aspire Minican. Minican memang dua ni je lah. Kalau korang rajin, siapa yang pernah tengok saya punya Facebook kan, saya memang rajin pakai dua ni. Vertigat dengan Aspire Minican. Aspire Minican, okey. Itu memang pilihan cikgu lah. Okey, so kalau kita cakap pasal next kategori ni, ni lah dia freebase, orang macam panggil vape-vape lah. Tapi sekarang pun kita dah dah jadi pot, sekarang dah jadi kecil-kecil kan. So untuk best freebase pot, apa pilihan cikgu? Saya kalau refer ke freebase, dia akan jadi banyak freebase. Sebab freebase ada wide of range of freebase kan. So dia ada PGPG ratio yang beza. Saya, kalau freebase yang saya main isap is Aspire Cloud Flash. Aspire Cloud Flash. Saya fan dripper. Saya suka pakai device-device yang pakai high VG ni flavor. So dulu kita boleh bagi kepada Encik Domot. Encik Domot lah. Yang di Pertuan Domot. Bila munculnya Cloud Flash dengan dia punya 0.25 mesh coil, airflow dia best. Dia punya flavoring in term of device walaupun bypass, tapi bila dia punya drop voltage tu kita tak dapat rasa sangat. Betul. So itu something yang best lah. Walaupun dia bypass tapi kita tak dapat rasa drop power dia yang terlalu ketara sangat. So 70 VG saya dah try, 80 VG pun saya dah try, dan still lagi deliver good flavor. So it's a good compact for freebase. Tapi kalau saya, saya akan state kan ni pergi kepada more to high VG lah. Sebab kalau 50-50 dia akan jadi problem sikit. Tapi ni bagi saya lah the best for freebase. Siapa yang nak high VG, then I can suggest you guys the Cloud Flash. Okay, so kalau untuk Faris pula, apa pandangan Faris? Sebenarnya untuk this category pun aku punya nominate adalah is Aspire Cloud Flash juga. Dia pun memang sama juga. Bukan tiru eh, apa ni, sebab apa Aspire Cloud Flash ni, seperti macam Cikgu Azim juga, sebenarnya kalau aku pakai freebase pun aku akan pakai 70 VG 80 VG. So this is the best high VG ataupun freebase punya port yang korang boleh dapat in the market. So macam Cikgu Azim cakap tadi, tengah pakai. Okay, apa ni, macam Cikgu Azim cakap tadi, bila dia drop dia punya voltage, memang dia akan bypass punya output, so perform akan berkurang ke bateri, betul. Tapi bila drop tu pun tak terasa pengurangan. Okey, paling common ini Cikgu Azim boleh agree rasanya. Paling common issue dengan bypass punya device ni apa? Bila apa bateri drop, dia akan ada masalah flooding dan leaking. Dan dengan device ni sampai bateri merah pun tak experience benda tu. So that is why this is the best lah. Sebab airflow korang akan dapat a restricted punya airflow. Flavor pun naik. Pakai flavor apa-apa pun, so far so good. Dengan dia punya performance on this device,
That is why kita nominate this as the best freebase spot lah. Sebab ini memang kegunaan dia untuk freebase saja tau. Korang jangan masuk sok, jangan masuk air. Sebab kau ada kotak paling penting. Itu paling penting. Itu kena cerita kat korang lah. Nanti masuk-masuk, oh tu nanti terus cakap, asal saya pakai flavor ni bang dengan factor hybrid dengan Club Plus ni kan, tak ngam kan. So itu yang kita nak elakkan lah kan. Sebab itulah adanya mereka berdua ni untuk dikit korang. Macam aku cakap, kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang device-device yang hari ni yang kita listkan as top ni, korang boleh tengok lah dekat Facebook Cikgu Azim ataupun Faris K punya channel. Okay, so kita dah tiga dah kategori kita dah borak. And kita dah borak pasal vape. Kita tak nak cerita pasal vape je, kita cerita pasal anda berdua ni juga. Nak tanya juga dekat korang ni, before korang jadi vape reviewer ni, apa lagi, bukan kerja lah, I mean before this, apa korang buat? Manalah tahu Faris cerita, oh aku nanti dah besar aku nak jadi vape reviewer, tak tahulah. Macam mana pula, kalau cikgu macam mana? Sebelum jadi seorang vape reviewer ni, apa pekerjaan ke ataupun apa yang cikgu sebelum? Kalau nak panjangkan cerita tu, kena start daripada lepas SPM kerja apa, tapi kita skip je lah. Kalau itu panjang sangat. So sebelum ni saya mechanical punya orang. So saya ni, kita sebelum kita evolve betul-betul dengan vape ni, saya banyak buat drawing. Banyak buat design M&E dan sebagainya lah. Lepas tu bila dah kenal dengan vape, jadi passion tu dah jadi macam lebih kepada vape tau. So saya start untuk, saya di hire oleh satu kedai vape dulu. So kerja sebagai coiler, sebab saya memang minat record. So dia, saya dekat situ hanya coiler saja dekat Gombak. Nama kedai dia Vape Atmosphere. Lama tu memang lama lah. Tahun ni pun saya pun dah tak ingat. Zaman-zaman orang pakai vape tu lah. Yang nak cakap vape tu lah. So time tu 69 pun dekat downtown lagi. Okay, time tu memang pergi 69 juga apa semua. And then after that ada buat bisnes lain dengan kawan-kawan. Lepas tu bila dah kahwin, barulah saya start untuk bekerja dengan 69. So saya rasa ramai yang kenal saya dengan vape 69. Satu platform yang saya amat hargai dari 2000 sampai sekarang lah. Okay, 69. And then saya kerja sebagai retailer. So time retailer tu memang banyak kita explore benda yang saya betul-betul minat. So dekat situ passion makin banyak, kita makin minat dan kita explore. So dari tu lah kita rasa macam kita nak bercerita dengan orang. So first starting life saya dengan 69. Saya start live stream dengan 69. Time tu kita, dan time tu jugalah munculnya Class On dan juga Cikgu. Memang daripada platform 69. Okay, faham. Macam Faris pula daripada Jojo Koja dulu. Boleh tahu kan? Apa? Jokoja. Apa tu? Jokoja. Jokoja. Oh, Jokoja. Tak. Mari tak jajah koja. Nanti orang DM lah Faris lagi. Bang, koja tu ada lagi. Tak ada. Gerau. Okay, Faris ceritakan macam mana jadi jump, tiba-tiba jadi bangun-bangun tadi cakap aku reviewer ke? Long story short lah. Aku rasa aku cakap banyak tapi tak apa. Okay, aku lepasan accounting sebenarnya. Accounting. Tapi aku tak pernah practice pun in that field. And aku tak pernah practice pun after aku belajar. Sebab after aku belajar, at first aku memang okay, habis SPM aku nak kerja as a retailer. Aku nak try kerja retail punya store. Aku kerja dengan machines. Lepas kerja dengan machines, aku stop. Aku tolong kawan aku baru cetak cafe masa tu. So tolong dia kejap. Lepas tu pula aku buat Grab. Sebab masa tu aku kena ada travel sikit untuk hantar dia pergi sekolah. So sementara tu daripada sekolah aku buat Grab. Aku sampai menyelam minum air orang tu. Alalang. Lepas tu aku ni as a vapers ataupun orang yang isap vape lah kan. Dah lama, dah lebih, nak kata exact tu tak ingat. Tapi dah lebih 7 tahun tu. Of course confirm lah, start 2012 lah as a vapor. So along the way memang aku dah ada minat untuk vape punya barang-barang ni apa semua. Dulu aku collect vape semua. So after that aku try buat review on Facebook, bertulis je sebenarnya. Buat posting bertulis. Karangan lah. Yes, buat karangan bertulis. Okay, bila dah buat book warrior bertulis. Lepas tu bila dah buat review tulis ni, ramai orang baca. Masa tu orang nak tahu. So ramai orang give good feedback. Lepas tu orang ramai komen cakap, bro try buat video. Adalah satu hari tu, tak tahu kan, tiba datang mood macam kadang-kadang kita mood ada masuk air sikit kan. Okay, jom lah try buat video. Tiba buat video tu dapat pula sambutan. Bila dapat sambutan, orang suruh buat lagi. Then after that kita pun cuba, then alhamdulillah rezeki lah. Dapatlah jadi reviewer. And macam mana, orang pun dulu memang member pun semua kenal yang aku ni asyik beli barang, gila punya beli barang. Sikit-sikit setiap minggu tukar, setiap hari tukar, macam tukar baju. Fun fact, sorry panjang sikit. Dulu kan, macam Cikgu Azim cakap dia retailer kan. Dulu memang boleh kata Cikgu Azim masa dia kerja memang TikTok. So India dia takkan ingat. Tapi memang aku ingat Cikgu Azim, memang dia dulu suggest flavor tolong call kan semua. Memang dia yang buatkan untuk aku. Dia seorang pekerja yang betul-betul passion. Ya, betul. Memang ini fun fact. Abang Cikgu Azim tak lupa. Saya boleh tahu. Cikgu Azim sebab dia jumpa banyak orang. Tapi memang aku as orang yang pergi kedai, aku ingatlah dia yang layan aku. Memang service memang mantap lah. Tapi one thing lah yang saya rasa ada satu persamaan. Yang memang
encourage kita lebih kepada untuk buat video yang lebih best, lebih content menarik adalah anda semua. Betul. Yeah. Terima kasih kepada orang supporters, viewers semualah. Sebab memang kalau macam mana cakap tadi, ada orang komen buat video dan semua. So, diorang encouragement tu datang daripada viewer, daripada kita punya supporter. Diorang kita pun cuba buat yang terbaik untuk korang semua. Kena shout out to semua orang. Thank you for supporting them. Thank you so much. Okay, boleh sambung dah. And benda ni pun kita buat untuk viewers-viewers. Okay, so next, kita terus sambung balik dekat kategori. Kita dah borak sikit tadi. Okay, kita nak tanya Faris. Sebab kita Faris dengan cikgu lah. So sekarang ni kita tengok device yang port system semua ni, harga pun dia ada yang orang kata, kita dah cakap pasal bajet tadi, tapi ada juga yang harga yang orang cakap ni harga RM1,000. Tapi kita tak nak lah tengok yang RM1,000, kita tengok atas RM200 ataupun kita gelarkan orang high end punya port system. Kita start pada Cikgu Azim lah. Okay, Cikgu Azim. Kena lagi. Sebab Faris ni saya dah banyak hari-hari borak dengan dia. Dah bosan lah. So nak tanya dia macam, tak ada lah, aku jangan marah. Nanti tiba-tiba Zaki esok yang datang. Kita tengah COVID ni, kerja dah banyak tak ada. So, Cikgu, apa pilihan Cikgu untuk high-end punya VIP ataupun port system lah? Okay, kalau untuk above RM200, above RM200, so far bagi saya, antaranya yang memang saya kerap pakai sekarang dan saya tengah develop ni adalah Aspire Zero G lah. Aspire Zero G. So dia mahal bersebab dan saya rasa macam beruntung untuk memilikinya. Sebab one thing is dia collaboration sama dengan No Name. So No Name ni antara model yang buat tank dan juga device yang kita tak akan mampu dulu untuk beli lah. So once dong collab dengan Aspire, dan bagi saya, saya test run dia good bagi saya. AVP Pro Call bagi saya memang mantap. So far okay. Sebab dia baru lagi, kalau kita cerita pasal Nautilus semua, kita dah tahu dah malah dia bangun pasal tu kan. Tapi AVP Pro, saya test run, alhamdulillah okey. Okay, so macam mana pula untuk Faris? Untuk device yang harga test 200 ni sebenarnya untuk port tak banyak sangat. Betul. And yang kita paling tahu adalah .mod, .stick. Lepas tu 0GD ni antara contender baru lah. And aku pun baru je review benda ni, korang boleh check aku punya review. And then ada lah few ada yang mungkin sekarang pun dah tak on sale kot sebelum-sebelum ni. Okey. Untuk kategori ni pun sebenarnya kita sama lagi Cikgu Azim, iaitu Aspire Zero G. Ini memang not plan eh. Memang honestly, apa yang kita buat ni tak scripted, memang spontan. Tak ada orang okay, bagi aku. Kita nombor satu sama. Kita test nombor dua. Tak sama ke tak? Nombor dua, apa yang bawah daripada Zero G? Okey, kalau bawah 0G, kalau tak ada 0G lah, dot mod lah. Sama je lah. Sebenarnya lah. Tapi memang ada di sini tak? Dot mod is bad device. Not a bad device. Tapi kita nak yang kita paling berbaloi lah. Okay, kalau kita compare sikit lah dengan dot mod kan. Okey, dot mod memang kalau SE ni, kita ada dot mod SE kat sini. Kalau dot mod ni, harga pun lebih kurang je, 200 berapa, 60, 80. Lebih kurang SE. Untuk SE kan, yang material-material lain tu tak cerita lah, tu ada yang sampai ribu. Okey, tapi material je lain, performance sama. Betul. Untuk joystick ni, yes, memang korang boleh dapatkan accessories yang berlebihan, which is Mission AIO. Spend more. Yes, korang kena spend mungkin lebih mahal daripada joystick untuk dapatkan dia punya RBA section yang daripada third party company yang model. So, untuk apa ni, overall yang paling dia simple. Yes, dengan simple harga dia apa semua, korang dapat a complete set RBA apa semua. And AVP Pro macam Cikgu Zin cakap tadi, tak mengapakan in term of performance tu. So dot mod bagus, tapi you need to spend more to get better experience on your dot mod. Itu satu benda. So kita nak, kita punya kategori ni, kita nak target untuk semua orang. Betul. So yang lebih simple, so yang siapa yang nak collect dan sebagainya, yang tu tak ada masalah. Siapa yang nak letak korang ni dot mod tu, yang tu still lagi dot mod, lagi banyak variety. Tapi ni kita nak pergi kepada overall. Jangan kecil hati lah, macam Cikgu dengan Farid cakap tadi. Jangan kecil hati kepada user dot mod yang macam, aku beli mahal tak ada lah sekarang. Bukan. Dan dia macam, macam kita cerita tadi, ada faktor-faktor dia yang nak kita cerita panjang lagi. Kalau tak ada 0G ni macam cakap lah, kalau tak ada 0G ni dot mod lah. Betul. Sebab ni pun baru lagi kan. So itulah dia untuk high end punya device. Sebab aku lama tadi, masa lombor aku diam je kan. So sekarang ni aku nak cakap sikit. Okay. Okay, so next kita pergi ke best consumer punya port. So kalau kalau kita pergi mana-mana kedai vape lah kan, so mestilah vapor mesti pergi kedai vape nya kan. Tengok berapa ramai orang pakai device tu, ataupun kita jalan-jalan tengok berapa ramai gantung device tu. So macam kita dapat, wih, ramai gantung device tu. So pendapat korang macam mana? Kita start dengan Faris lah. Out of aku pergi futsal dengan kawan, 10 orang yang kita main futsal. Okay, 9 orang lah. Memang kata 6 orang pakai benda ni lah. Best consumer port lah untuk, betul lah macam Zaki cakap, untuk yang nampak orang selalu pakai. Aku rasa ini pun kat rumah sana boleh teka dah. Itu dia Aladdin Pro. Ya, ini memang kita tak boleh deny the fact that Aladdin Pro is the best consumer port sebab ramai orang gunakan. Kau nak pergi mana-mana, orang pakai Aladdin Pro. Even kawan aku ada, diorang hilang port, dia call aku, Faris, port apa ni, aku nak ganti Aladdin Pro aku, Aladdin Pro aku hilang. Aku dah suggest dia punya bayaknya. Oh, Faris, tak apalah.
aku pakai, aku beli Allen Pro balik. Okay, so kita boleh nampak macam mana dia punya penangan untuk tahun 2020 ni. Tapi apa pendapat kau tentang Allen Pro ni pula? Okay, pendapat aku senang je. Memang honestly banyak flavor review aku sebelum ni pun aku gunakan Allen Pro. In term of flavor, in term of heat, dia memang boleh kata power juga. Tapi in term of technology device apa semua tu ada yang lebih bagus lah. Tak kata tak kata device ni teruk pun. Dia cuma ada yang dalam hati aku tu ada yang better. Tapi kalau kat rumah sana, kalau korang rasa this is the best for you guys, korang stay saja. Sebab kita punya motif untuk gunakan vape ni adalah untuk jadikan alternatif untuk stop smoking. Okay, untuk Cikgu Azim pula, the best consumer lah. Kalau saya lah kan, the best consumer pada pendapat saya. Lain tak bukan guys, mestilah smoke and fix. Wow. Oh, okay, okay, okay. Kena mantap lah jawab. Aduh, kena scam tu. Kena scam. Dia confirm lah. Saya tak boleh nak deny benda ni guys. Okay, Aladdin Pro juga. Sebab apa? Okay, sebelum Aladdin ni Excalibur, okay, tapi ada satu time tu yang Aladdin boleh overlap Excalibur. So that is the perfect timing, perfect timing untuk Aladdin nak masuk. So dah memang tak dinafikan lah. Sebab korang pun boleh nampak dekat TV ada orang gantung ni. Kan? Betul. Betul. So, why deny? So memang dia lah award untuk best consumer. Okay, tanya. Lepas tu cerita rasa. Sebab kalau kita tengok sekarang pun Aladdin dah ada collab dengan Bruce Lee lah, Supreme skin-skin. Benda tu tak secara tak langsung dia attract orang tau. Untuk macam eh cantik dia, dia macam ni tau. Bila style diorang buat macam tu, bermaksud dia macam, contohlah macam dulu saya minat kuning, saya minat, contohlah saya minat neon. Tapi Aladdin tak pernah ada neon tu, saya tetapkan beli kan. One day dia keluarkan neon. Tiba macam kita kan, terpaksa beli ya. So auto my favourite kan dia. Dia macam saya nak collect juga. Dia macam tu lah. Dia satu marketing strategi yang bagus juga daripada Aladdin. Tapi it's still Aladdin. Okay, okay, kita dah nampak lah. Sebab aku rasa sebab diorang dah lama diorang tengok tadi first budget tak ada, stick type tak ada, sock tak ada, asal mana Aladdin ni. So end up ada dekat consumer ni. So korang dah berhati lah kat rumah tu kan. Diorang dah pegang Aladdin, diorang tak ada ke banyak barang ni kan. Okay, so kita dah habis cerita pasal consumer. Okay, next untuk kita punya next kategori kita yang kita ada adalah best multi-purpose pot. Okay, so best multi-purpose pot ni dia boleh pakai freebase dan dia juga boleh pakai sock. Sock ni freebase. So apa pandangan Faris tentang kategori ni? Okay, dan untuk kategori Faris ni, pilihan saya adalah the Vaporeso Lux PM40. So device ni a compact pot, okay, tapi boleh masuk semua. Dan yang best dia ada airflow control yang boleh kata agak precise juga. Boleh dapat memang that MTL punya sensation, restricted direct lang, direct lang. Dan yang penting size dia tu, size dia a compact pot. So this is the best multi-purpose pot lah. Sebab apa? Okay, design ni korang nampak kan macam ada satu produk brand lain lah. Tapi sebab yang ini boleh kata performance tu aku lagi suka lah. Macam Vaporeso ni sebenarnya bagi aku dia underrated sikit. Dia satu punya pasal Vaporeso, dia tak kopi 100%. So dalam testing vape ni, kopi ni memang betul biasa. Tapi dia improvise. So bagi aku this is the best multi-purpose pot lah. Cikgu Azim macam mana? Saya jangan sama pula. Tadi aku dah tadi tiru dia kebetulan. BP60. Yes. Okay, alright. Aspire BP60, dia ada 0.3, dia ada RBA, dia ada 1.0, adjustable voltage, adjustable airflow. Untuk Cikgu Azim memang itu the best lah. Dah cukup so hati bagi saya lah untuk saya nak diriran tu nak pakai sock tu. Kalau saya nak travel, saya nak keluar, nak bawa sock ke apa, senang lah bagi saya. Last kategori dah, kategori terakhir untuk sport system ni, iaitu port overall, the best port overall. Yang sepanjang korang dah gunakan port system ni daripada bila, 2 tahun lepas ke tahun lepas ke kan. So kita nak tanyalah kepada Faris. Okay, so untuk best port overall ni adalah antara device yang aku baru review juga. Tapi aku dah sempat pakai device ni lebih daripada 2 minggu dah. And so far memang memuaskan hati. Dan aku baru saja review device ni dan aku akan nominate dia as the best overall punya device lah, iaitu the Oxva Velocity. Wow. Yes. Okay, device ni memang nampak besar. Memang kalau korang tengok aku, aku suka device yang slim and sleek, apa benda semua kan. Tapi device ni kenapa aku nominate dia? Sebab bagi aku device ni still a compact device untuk device yang boleh gunakan bateri 21700, which is bateri yang besar tu. So battery life dia memang outstanding. Dalam kotak datang dengan 510 adapter, boleh pakai tank, boleh jadikan nimod juga. Sebab aku pun, aku ada pakai juga tank. Okay, lepas tu korang boleh pakai uni pro coil, performance free base pun mantap juga. Lepas korang boleh pakai uni coil yang lama yang Oxva Origin punya coil tu untuk dapat MTL punya sensation. So why not this device will be the best kan? Port sebab overall, memang port overall, sebab dia boleh tibai semua, semua kategori. Kira macam dia semua dia boleh buat. Semua benda dia boleh buat. So device ni boleh jadi the best
overall lah untuk 2020 ni. So Fodo saya nak cari macam yes, daily driver diorang yes, yang macam yes, aku nak pakai Fusok uh-huh, boleh, aku nak pakai uh-huh, Freebase, TBC semua. Yes. Ni one of it lah. And boleh kata device ni good job lah. Sebab apa? Aku sebab ni satu brand yang baru. Mungkin orang rasa macam oh brand baru ni mungkin tak bagus. And brand baru, aku set low expectation bila aku nak test device ni. But dia punya end up, bila end up aku dah test macam wow, ni yang memang nak kata perfect gila tu tak. Dia almost memang boleh kata 99% lah. Cuma adalah konsen subjektif, iaitu dia berat lah bila masuk bateri tu. Itu je. So this is my ni lah. Okay, so Farid dah cerita macam dulu dengan Cikgu Azim. Apa pilihan Cikgu Azim? Kalau saya okay, so Farid cerita pasal velocity tadi. So untuk saya, kalau proof apa yang saya memang pakai adalah Aspire BB60. Oh, okay. Sebab yang ini BB60. Memang sebelum saya try run ini, memang saya akan bawa ini lah. Aspire BB60 memang kalau korang follow, korang follow Aspire daripada dulu, dia memang buat something yang luar biasa sikit. Dia buat something yang memang dia fokus kepada user, benda tu senang. So sebagai contoh kat sini saya rasa adjustable airflow paling senang adjust sajalah. So you just like external saja. Yes. Lepas tu refill just dekat pin saja. So sebelum ni dekat luar lah untuk BS NXT kan. So benda-benda itu macam okey. So bila dia keluarkan yang ini, saya rasa macam something wrong sebab dia tak masuk 1.0. And then bila masuk dia 1.0 tu, kita try HTPC run, memang bagi saya memang good device. Okay, jadi macam tu kita nak tanya sikit lah, macam pandangan korang berdua kan. Okay, sekarang kita nampak macam Aspire sendiri, macam Zero G ni, dia ada collab dengan No Name. Betul? Okay, so macam apa pandangan korang untuk tahun 2021 untuk Ford System ni? Apa lagi yang korang harapkan? Look forward yang boleh Face ID ke Ford Ford? Tak, mana tahu, mana tahu kan, tiba kan. Sebab tak nak bagi member asyik nyot-nyot kan. Apa pendapat Cikgu Azim lah untuk 2021? Untuk fancy teknologi tu saya rasa macam it's something yang kita akan impress bila kita tengok. Tapi kena tengok juga dia punya cons dia. Cons dia juga. Okay. Contoh macam Vetfly TGO kan. Bukan nak condemn, tapi it's something yang macam dalam paper kita nampak macam wow, tapi bila itu macam biasa je kan. So tahun 2021 saya rasa apa yang saya nak adalah more quality device dan juga tiada macam mana, dia macam you produce the same device but just touch up design sikit saja. Sebagai contoh ada brand S, saya selalu panggil brand S. Brand S tu dia selalu keluar benda yang sama. Betul kan, kita tengok macam sama. Dan hari-hari kalau orang tanya dalam live saya, tak nak review ni ke? Bukan tak nak review, betul, tapi dah hari ni dia tak ada tamit tadi. Ada tadi satu kecil, ada di situ, lepas tu dia jatuh balik. Betul-betul, I can agree with that. Okay, cintalah. So maybe untuk tahun 2021, maybe saya mengharapkan a good device yang user boleh pakai dan dia rasa dia berbaloi dibayar dia. Faris, cara pula? Untuk aku pula, aku mengharapkan macam sebenarnya macam Zaki cakap tadi, mengharapkan banyak lagi collaboration between device dengan mod maker yang ternama lah. Contoh macam Aspire dia collab dengan No Name, lepas tu dia ada collab dengan Typhoon and Sunbox apa semua. Okay, so one thing about Aspire ni, dia ada kilang yang besar. Okay, so bila dia collab dengan company contoh macam Typhoon, No Name, diorang just a mod maker yang mungkin capacity diorang kecil. Diorang tak boleh nak produce. They have the idea. Yeah, diorang ada idea tapi diorang capacity kecil. Mungkin diorang ni kilang production semua kecil. So diorang tak boleh nak push mass production. Sebab lepas tu, sebab tu harga diorang pun mahal. Tapi once kita tengok kalau diorang collab, contohlah kalau even macam company S pun collab dengan company mana-mana high end. So company high end ni satu, dia akan nak jaga kualiti dia, at the same time dia nak try buat mass product tu. So kalau diorang collab, mesti diorang akan bagi design apa semua, the best design yang diorang ada semua. So aku nak tengok more of that lah, yang more memang kita dapat lah, yes, memang kita dapat performance apa semua dengan harga yang berbaloi. Sebab manufacturer engineer, contohlah macam No Name ni, manufacturer and engineer by Aspire, tapi design apa semua memang by No Name. So diorang akan jaga nama diorang juga. Aku rasa kita dah habis dah semua kita punya kategori-kategori ni. Jadi kan, before kita nak tutup ni, nak tanya sikit lah korang. Okay, okay. Kalau kita tanya pasal korang punya daily driver lah, macam benda yang daily drive yang korang guna hari-hari, mungkin susah sikit, betul tak? Sebab cikgu dan Faris, dua-dua ada benda yang korang kena test everyday. Tapi maybe korang boleh cari lah. Kita bagi satu contoh kalau korang pergi bercuti lah. So kita start dengan Faris. Apa pandangan Faris? Apa pilihan Faris? Okay, so kalau macam aku travel lah, memang akan ada at least 4 device. Wow. 4 device dengan aku, which is satu ni memang TBD lah. Kenapa to be decided? Sebab itu device yang aku akan tengah test untuk review. Okay. So, simpan satu slot. Okay, other than that, sebenarnya aku akan bawa RTA. Selalunya MTR punya RTA lah. Sebelum ni kita ada Pandora,
Lepas tu at the moment sekarang ni, kalau dalam poket kuat adalah Somesto Kevin Light Plus 2021. Woo! So ini mungkin boleh jadi deliver untuk aku punya RTA. Aku akan bawa juga macam stick type pod. And depends juga stick type pod ni, macam kadang-kadang Aladdin, kadang-kadang Aspire Mini Can, device yang macam tu juga. Lepas tu kita akan ada freebase juga, iaitu Cloud Flash selalunya. Okay, sebab ini okay, macam ni freebase strength rendah. Tank ni freebase juga, tapi freebase stress tinggi sikit. Lepas tu satu device untuk hybrid atau besar. Dari situ tu TBD lah, device yang aku kena test untuk review. Itulah. What device antara guys? Kalau kita cakap Azim, adakah 6, 7? Saya recently saya ada pergi TBD untuk bercuti saja. So saya bawa dua je. Saya biasa memang kalau saya pergi memang saya bawa dua je. Kalau saya keluar itu macam pergi Sarawak kan, memang dua je. So satu mod, satu port. So yang recently saya pakai ni ya, Aspire Paradox. So ini nantilah kita cerita pasal ini. Jadi dalam masa yang sama pun dia tengah test run lagi lah. Jadi Paradox dan Aspire Cloud Plus. Ini memang, kalau yang ini dulu digantikan dengan device-device yang double battery, dripper dan sebagainya. So sekarang dapat lebih something yang lebih compact, so kita buat Cloud Plus sajalah. Yang ini untuk yang high strength. Jadi yang ini untuk 3mg, yang ini untuk yang ikutlah berapa lah. Okay, so kita dah tahu dah, kita dah dah dapat kesimpulan lah untuk hari ni kan. Sebab banyak agak benda yang kita dapat tahu daripada kedua-dua jejaka ni. Macam contoh tadi kita dapat tahu siapa diorang sebelum ni, and apa daily drive, apa yang diorang bawa kalau pergi travel, yang benda-benda yang kita tak, benda tu out of camera lah, kadang kita tak tahu pun kan. Macam tanya kat Faris ni kalau pergi travel dia buat apa kan. So itu sahajalah untuk, aku rasa tu je untuk hari ni. Tapi and kita nak bagi ruang untuk Cikgu Azim, kalau katakan nak tengok video Cikgu Azim, boleh cari dekat Facebook. So korang boleh follow saya dekat Facebook Hazim Ismail. Ada personal dengan page tu, so korang just follow idea lah. Page boleh ataupun personal. YouTube insyaAllah. Okay, insyaAllah coming soon. And kalau soon nampak tengok baju Cikgu Azim pun boleh juga. Baju ada dekat Shopee. H-I-Store. H-I-Store. Jangan Cikgu Azim baju pula. Nanti tak jumpa. So H-I-Store. Nanti korang nampak Hazim Ismail Store lah basically. Okay, and Faris pula. Okay, kalau nak follow, subscribe aja channel ni. Betul. Tuan rumah. Tapi mungkin video ni kita akan ada dekat Facebook juga. Di mana-mana platform korang tengok, kita orang buat ni semua untuk korang juga. Yes, terima kasih support kita orang. Dan ini mungkin video antara yang dinanti-nantikan oleh viewers, sebab orang pun nak tahulah yang mana the best untuk tahu. Betul. Kita orang harap kita orang dah menjawab persoalan korang tentang best. Jangan ada yang tersinggung lah. Ya, betul. Bukan tak nak cover semua, tapi kita buat apa yang kita mampu. Okay, so baju Faris pun nak cakap sebenarnya pasal baju dia. Merch juga korang boleh dapatkan dekat Faris K Review punya Instagram. Boleh cari post yang mana ada dengan baju tu, korang boleh DM ataupun WhatsApp nombor yang tertera. Betul. Alright, so aku rasa itu sahaja. Dan satu benda lah, aku daripada tadi perasan kedua-dua orang ni ada satu persamaan tau sebenarnya. Apa? Diorang ada janggut yang agak lebar. Okay, aku rasa itu sahaja untuk video hari ni. So siapa yang ada YouTube boleh subscribe channel Faris K Review, dan siapa yang ada di Facebook boleh like page cikgu iaitu Hazim Ismail. So for those yang ada question apa-apa, bolehlah komen ataupun DM antara akaun diorang dua ni lah. So aku rasa itu sahaja untuk video hari ni. So thank you so much for watching guys. Assalamualaikum. Bye-bye.